Horas. Puji Tuhan, Shalom Mahubata Gerupan. Jadi, Hanami, pimpinan majelis GKPS Tebing Tinggi, Resort Tebing Tinggi Sada, maka tahun untuk waktu-waktu Haganupan, bahwa lokasi letak ni gereja GKPS Tebing Tinggi, Aima di Jalan Sisinga Meraja, Kota Tebing Tinggi. Ijon adong do piga-piga seksi sesuai hubani tata laksana adong i tongah-tongah ni GKPS. Nampak parlobe mai adong seksi sekolah minggu, adong seksi naposo, adong seksi inang, janah adong huma seksi bapa. Salam, puji Tuhan ya Tuhan hanami parlobe wat hagenupan. Halan ditongtong ipasu-pasu jadai ramoti Tuhan nebata dohita. Dasubani sedarion. Untuk menindaklanjuti nai nasinobut ni Bapak Porhangerta pasal keberadaan di seksi-seksi nadong iku di GKPS Tebing Tinggi, malas uhurta mardalan ibagas nader do haganupan janah pengaruh ni hu jemaat bahat do nai dah kita. Contoh ni ubani seksi Bapak nama ngadongkon vokal grup latihan vokal grup bani hari Rabu malam. Neiza bani hari Minggu ni ibahen do poka grup ditampil hon di gereja. Jadi lamin bahat lapor saya janah lamin margogo hata ni lebata itongah-tongah ta termasuk iku ria taon. Nah padua hon bani seksi inang aktif do seksi inang iku di GKPS Tebing Tinggi Neiza na ya dongkon pari Kamisan bani setiap bani hari Kamis setiap minggu ni aima seksi inang GKPS kuria GKPS Tebing Tinggi. Nah ya dongkon bani sektor sada dan subani sektor onom janah mardomu ma ipatupu ma gereja ibagas waktu para hari Kamisan. Janah pengaruh ni ukuria GKPS Tebing Tinggi dan bin bahat ni mahalak naroh mar minggu bani sesi na parlobe pakon sesi na padua hon. Nah majelis na dong ikuria GKPS Tebing Tinggi bahat ni 42 halak. Nah isya calon samas pakon calon situa 15 halak awal ni. Nah jadi sunari moru jadi 10 tulu neja sada merujung gulu sada mundur sendiri alalela aktif ibagas kegiatan ni ibagas par kuria onon. Jadi tugas ni majelis jemaat di kuria GKPS Tebing Tinggi aima manga mempersiapkan ibadah manga ikut serta dalam kebaktian ibadah janah bari pertungguan majelis jemaat GKPS Tebing Tinggi na dong onom sektor berperan aktif do si dia ibagas kebaktian pertungguan sunai homa kebaktian i gereja. Salam hubat tahagenupan Bapak Inang. Hanami izon selaku PMJ maka tahun terima kasih kubani hita hagenup na menonton acara on. Jadi harapan nami kubani GKPS Tebing Tinggi nadop ijelas kuni porhangan do kanai aima masalah dong do homa hanami izon KMM aima termasuk kongsi marsirupan majelis. Jadi tujuannya aima nalaho mandalankon sosial hubani majelis atau peboy atau kon bani keluarga majelis. Sore homado dong doma izon homa BDS aima badan diakonia sosial. Jadi dalan perdalanan neon haganu kuria nadong IGPS Tebing Tinggi na berjumlah 200 kakak merdalam do izon sosial contoh ni buritan na hubani na buritan keluarga na suka duka ni keluarga IGPS Tebing Tinggi merdalam do ai ibani aima bani BDS badan diakonia sosial ya horas ma obat anubarin warga IGPS terutama warga IGPS Tebing Tinggi Jalan Singa Maharaja Tebing Tinggi, Resort Tebing Tinggi 1. Awal pertunjung ni gereja GKPS Jalan Singa Maharaja Tebing Tinggi. Bani tahun 1948 se posisi agresi mulai memerohan hal si malungun ku Tebing Tinggi on. Alani lomba calikun Bang, penjajah dikira mulai meruan satu-satu dalam daerah Raya Kahean,
silo kahayan raya lasung pamatang purba mulai ma merohan warga Simalungun di Tinggiyon. Kami sendiri tubuh raya tahun 1942 tahun 1952 pindah manami buat si Bapaon di Putih Tinggiyon. Jadi tahun ayo mado ibain mulai permingguan tiki ai langsung opi dong garejon cuman ibain ma pertungguan permingguan rumah ke rumah satu kamar diingat tau luku si tupu izia piga rumah tangga umbuk meriah meminjam gereja ma hanami si Bapaon di hanami lawaron ai ma gereja Methodist na jalan gereja tibing tinggi. Anggo secara pertunjukan di gereja on, setong ni anggo secara fisik tahun 55-56 do pertunjukan di gereja on. Tapi kepada Sri agak tinggi ay pertunjukan nyon ibu mak mulai membuka per minggu ke warga ni di GPS on tahun 1952. Ayo saya bayan pertunjukan di gereja on tahun 1952. Secara kebetulan orang tua kami sendiri ama perhangir na perlobi tibing tinggion. Jadi oma gereja pamuka na perlobi dong tibing tinggi. Bermaksud main nuan na dong tibing tinggi 2, Bandar Sakti, Batu 5, Kampung Lalang, Nagarayat. Ama nuan na dong di gereja. Anggona baron, pita, ke KPS tibing tinggion do na dong. John ma nasi Bapaon di gunung diingat memulai pengembangan ni warga ni GKPSON pertumbuhan misal ni daerah Batu 5 si Gambiri di Nagarayat di daerah Kampung Lalang Bapaon di matong menroi na diingat jadi Pak Do asaman kasaman atas dukungan ni pendita na perlu ema pendita wijewi semarsaragi secara kebetulan makela nami duai tendong di luar nami jadi aido se pedas untuk teman di garejon jadi garejon nuan nadong itu bingon nadong itu tempat sunarion ema tanoh nada putikia namin bulak dobe tanah tikia tapi ema iberehkon wargain golang silap amar dingat pendita kerpanison dido memberi konon hubani warga di kerpanison. Pendita kerpanus itu kebetulan ayam pendita na perlobe i tiding tinggion. Terima kasih ma bani Tuhan. Banina hampir ma 5 tahun hanami mangidangi i GKPS tiding tinggion. Bani pakasomani Tuhan, akon kebersamaan, akon pimpinan majelis jemaat. Sonai age majelis jemaat, sonai age kuriani Tuhan. Membuai hal nama dear, nabuai dah kita berkembang itu ngatongan ni kuriata, higi GKPS tebing tinggion. Tidak kita do sonah kerinduan ni jemaat on, bani kehadiran ni pendeta, na memberi hati, pikiran, panorang ni untuk sungguh-sungguh melayani higi GKPS tebing tinggi. Bani pemahaman sesonai ma, Hanami menyempatkan diri untuk melayani sungguh-sungguh tebing tinggi. Tading itu bang tinggi bersama-sama dengan jemaat, bersama menghidupi dalam suka duka bani perdalanan di Goluon. Cara membangun kebersamaan bahwa tebing tinggi on adalah sebuah keluarga. Bani pemahaman sonaima, gabe teridah ma, lambin rojenges nima, seksi bapa. Bani hasadaon na jenges, sonai age bani seksi inang, mausi pemuda sonai age sekolah minggu. Dari dahuma bani kebersamaan, age marhite honni ibadah na labbin rojenges ni. Na awal ni saat hali, gebe boi bani 2 kali ibadah. Ibadah pagi bani bahasa Indonesia, ibadah siang bani bahasa Simalungun. Jana homa tiap kali kita lo mengadakan ibadah. Ipar siap pun hita ibadah marhite honni, na perlu bei latihan. Asi bani na menunjukkan ibadah ai, teridak kesungguhan. Jana homa marhite honni ibadah ai. Ibain persiapan na sungguh-sungguh lahau melayani Tuhan. Bani pemahaman sesonaima ida kita kurion bertumbuh menjadi lambin rojenges ni. Jana pengaruh ni bani kebersamaan nai pelayanan lambin rojenges ni.
Jana sebab apa pun inang tadi ada doma ayah ge menyangkut tu bani keuangan ni. Bani pemahaman sesuai hanami sandu berjabat tangan. Kumbani, pendeta, penginjil, pikar, magang, rosi pimpinan majelis jemaat sebagai sebuah keluarga. Nah melayani ibagas pemahaman melayani lebih sungguh jana membayan sada komitmen badiri bahwa GKPS Tebing Tinggi adalah sebuah keluarga menjadi best family untuk bersama-sama melayani Tuhan. Bani pemahaman sunai, kami yakin GKPS Tinggi makin hari makin indah, makin terberkati dalam nama Tuhan. Horas Mata Gelupan.